السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. kita masih bersama kata hikmah Fudil bin Iyad rahimahullah sebagai panduan kita dalam menempuh kehidupan yang sementara ini terutama tentang adab bersahabat etika bersahabat Al Fudil bin Iyad rahimahullah mengatakan insan yang mencari teman tanpa aib dia tidak akan mendapati teman orang yang mencari teman tidak ada kelemahannya, dia akan hidup seorang diri nanti. Katanya, ha, maka kita perlu ada sahabat, jadi jangan membuang sahabat, jangan menjauhi sahabat, jangan menyingkirkan sahabat. Setiap orang tuh ada kebaikannya, ada potensinya, maka lihatlah potensinya, jangan lihat kelemahannya. Kalau kita menyingkirkan sahabat, menjauhkan sahabat, itu dia punya. Resikonya tinggi sekali. Pertama, kita sudah memutuskan silaturahim, ataupun kalau tidak putus pun, silaturahim itu akan terjejas. Tali kita yang menghubungkan kita dengan mereka akan rusak jadinya. Jadi, maka jangan pernah membuang sahabat. Perhatikanlah kebaikannya. Kalau ada kelemahannya, dan setiap orang memang ada kelemahan, jangan lihat kelemahannya itu, ya Allah. Uh, ambamu ini banyak kebaikannya, walaupun ada kelemahannya. Tolonglah dia dalam mengatasi kelemahannya itu, ya Allah. Kasihan dia ini kalau dia tetap dengan sifat kelemahannya, sifat cacat celanya nanti dia rugi, ya Allah. Doakan sahabat itu. Subhanallah, uh, kita teringat pentingnya sahabat, ya pentingnya sahabat. Seperti yang disebutkan kemarin, kita karena saling mendoakan. Orang yang tidak mendoakan sahabatnya berarti kehidupannya rugi. Dia menyalahi sunnah uh, orang-orang saleh zaman dulu, uh, sunnah para sahabat terdahulu. Uh, yang kedua kita perlu saling tolong menolong. Orang yang menolong sahabatnya berarti dia akan ditolong oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, Wallahu fi anil abdi al abdu fi Allah akan menolong, Allah akan menolong sahabatnya. Selagi sahabat itu menolong temannya, jadi jangan kita pernah malas menolong sahabat, karena sebanyak pertolongan kita yang kita berikan kepada sahabat, sebanyak itulah Allah yang akan menolong kita. Subhanallah, bahkan tolong menolong di kalangan sahabat ini bukan di dunia ini saja sampai ke akhirat. Boleh kita perhatikan ayat tentang kehidupan akhirat macam mana sahabat itu memperhatikan sahabatnya surah asy-syu'ara alaman 371 bismillahirrahmanirrahim uh, ayat 100 dan 101 di sini Allah memperingatkan umat Al-Qur'an auzubillahi minasyaitonirrajim فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ini cerita orang yang diazab dalam neraka. Sudah ada gambarannya dalam surah ash syuara ayat 100, 101, 102, 103 juga sampai 104 sebenarnya ya. Hmm. Cerita sesalan orang yang berada dalam neraka. Menurut tafsirnya yang diuraikan oleh ulama, ahlun nar ini, orang yang sudah masuk neraka ini, dia ada di antara mereka kalau dia ada sahabatnya yang saleh di dunia, sahabat saleh itu akan ...mencarinya nanti di sana. Katalah seorang sahabat soleh... ...dia sudah masuk surga. Dalam surga dia akan mencari... ...sahabat-sahabatnya yang... ...pernah bersamanya di dunia. Lalu... ...menurut keterangannya... ...ada yang tidak... ...dijumpai di surga. Lalu... ...dilihat, dilihat dalam sistem... ...ternyata orang itu di neraka. Maka... Sahabat yang salah yang berada di surga meminta kepada Allah Ya Allah manalah enak saya duduk di surga Saya tinggal di surga sahabat saya Masih meringkuk dalam azab neraka sana Maka dicarilah Sahabat berkenaan yang masih dalam neraka Maka dipanggil dia keluar dari neraka Dan seterusnya dia dimasukkan ke surga Melihat Ada orang keluar dari neraka Penduduk neraka ini mengeluarkan kata-kata penyesalan fama lana min syafiin ayat 100 surah syuara wala sadiqin hamim falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin inna fi zalika la ayatan wa makan aksaruhum mu'minin wa inna rabbakalahu wal azizur rahim sampai 104 ya 100, 101, 102, 103 dan 104 sesalan orang yang dalam neraka tadi melihat ahlunar yang dikeluarkan berkat syafaat sahabatnya mengatakan famalana min syafiin sialanlah kami ini katanya tidak ada orang yang beri kami syafaat wala sadiqin hamim teman yang akrab pun tidak ada yang mencari kami yang membantu kami falau annalana karatan minal mu'minin kalau ada peluang hidup ke dunia kami akan beriman kami akan mencari link memperbanyak sahabat dengan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Subhanallah. Inna fi la Ini suatu ayat penting, pengajaran penting, bukti yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma kana mukminin namun katanya kebanyakan manusia tidak mempercayainya juga. Yang percaya itu sedikit. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah maha gagah, Allah maha rahim. Sudah ada kitab, ayat seperti ini disebut berulang kali dalam Al-Quran, disebut lagi dalam hadis, disebut, disebut lagi dalam pendapat-pendapat uh, uh, orang-orang saleh. Uh, ada uh, disebut dalam karya orang saleh, katanya orang beriman yang saleh itu nanti di hari pembalasan uh, sebelum dia masuk surga, dia akan ditahan di sana, di-stop di sana. Uh, kamu ini katanya banyak pengikut banyak sahabat. Tunggu dulu, pastikan sahabatmu semua lolos berhasil memasuki jannah. Kalau ada yang perlu kamu bantu karena karena kamu beri syafaat. Ada juga menurut keterangan ulama ini sebelum masuk jannah ya di hari pembalasan yang dalam surah uh, Syu'ara ini yang sudah dalam jannah orang saleh yang sudah berada dalam uh, Istananya di surga mencari kawan-kawannya kalau ada kawan yang belum ketemu belum jumpa di sana dia akan eh, diberi hak mensyafaatkan kawan-kawannya yang terdiri pada Ahlunar nar mereka akan dikeluarkan inilah ceritanya di sini mudah-mudahan kita selamat ya mudah-mudahan kita selamat dan menyelamatkan bagusnya bukan selamat diri saja sedangkan orang eh, yang tersayang tidak selamat. Ha, maka kita perlu berjuang, bergiat di dunia ini memperingatkan mereka agar mereka terselamat nanti di sana. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah lalakum. Allah mazidna wa latangkusna wa akrimna wa tuhinna wa a'tina wa tahrimna wa asirna wa latuhsir alayna wa ardina wa ya karim. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لا اله الا <سؤال> انت اللهم يسر لنا جليسا صالحا اللهم يسر لنا جليسا صالحا اللهم يسر لنا جليسا صالحا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اني احبكم في الله وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودعوه Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben baik. -baik.